Oke guys, ini kita coba jajanan di nasi uduk Betawi jengkol BW. Jengkolnya enak banget ini mah. Ini tuh yang jual tuh si ibu-ibu. Makanan rekomend banget. Ini ada jengkol balado, telur dinosaurus. Dinosaurus. Ini apa nih? Usus siapa nih? Usus orang. Wah, ini nasinya juga beda ya. Kita cobain dulu ya. Gigitan. Dan gigitan pertama lagi. Nasinya juga beda. Manis. Serot rasanya. Serot banget. Nanti yang gurih. Wah, ini telur dinosaurus. Oke. Oh, jengkolnya enak banget. Empuk. Tapi makan jengkol jangan gila dulu kayak makan orek. Jangan gigit kita ya. Oh ya. Ini recommended, harganya murah, boleh ngutang. Okay, see you next. Halo guys, ini malam ada satu sejarah penting di Blok M. Hirokan yang ada di belakang. Di sini ada teman kita yang mau. Udah berapa lama ketemunya? Kenalnya udah berapa lama? Dua kali bertemu dalam satu bulan ini. Baru kenalnya satu bulan. Ketemunya baru dua kali. Cair tuh. Sudah yakin? Sama-sama yakin. Coba apa yang lo rasain di mas? Ya saya merasa sini ada yang beda dengan bedanya beda ya? Ada yang beda. Ini dia Aldiano. Nah, terus sini saya mengungkapkan di depan teman-teman ini bisa langsung membuka maksudnya. Oke, yang romantis dong, yang romantis. Yang sama nggak yang membuat kalau ini membuat itu mencari apa? Karena sama-sama pernah sakit hati. Coba dinyatakan. Lu dipegang dong tangannya, ayo gak masalah, ayo sambil dipegang tangannya, ayo gak apa-apa, ayo. Getaran-getaran gimana gitu? Kayak gempa-gempa gitu. Oh, gempa lah. Selamat ya Dimas. Selamat ya Dimas. Selamat ya Novi. Selamat ya Bung. Kapan Monikanya? Monikanya kapan? Selalu jadi nyamuk di antara orang-orang. Jadi nyamuk ya? Jadi hari ini diresmikan ya? Diresmikan pada saat tanggal 20... Tanggal 1? 6. Dan ini apa? 25 dong. Belinya apa?
Jam gue di tengah-tengah sini. 6.25. Jadi ini di tengah-tengah ini sebentar lagi. Jika kau jadi istriku nanti, gimana Bu? Jika kau menjadi istriku nanti. Banget sih pesan baru. Karena masih kita masih sama-sama lu. Sama-sama lu. Raut bahagia itu bahagia. Bahagia dong, bahagia. Bahagia ya. Perlu diungkapkan, ya, tapi yang penting perjalanan ini bakal jadi bahagia. Jadi Novi sudah bisa move on dari hal-hal yang dulu-dulu gitu? Udah ya? Jadi minta pesan dan kesannya dong buat Dimas. Baiknya pesannya gimana? Sama Dimas, jangan bohong. Terus? Kesannya? Jangan acu sama aku. Terus? Udah, visi misinya? Visi misi? Ya, terus? Ya, semoga kedepannya lebih baik. Lebih baik, amin. Nah, kalau Dimas gimana pesan dan kesannya sama Novi? Pesannya saya bisa, ya semoga Novi bisa terima saya ada apanya. Apa adanya? Ya, apa adanya. Ada apanya. Di balik ini semua ada, saya akan bisa dengan buka hati untuk menjadi lebih baik. Mantap. Jadi mantap ya. Nih guys. Ini okay, bukan guys. Bukan settingan, Bu. Ini bukan hoak-hoakan. Iya, ini malam ini beneran. Ini settingan. Ini malam ini. Hanya ada malam di channel sejarah. Hanya ada di Zen Borneo, Z-E-I-N Borneo. Jangan lupa di subscribe. Ini saksi malam ini, dua insan cinta telah bersatu karena mungkin alasan yang sama. Tuhan telah tuliskan di lahul mahfud. Mudah-mudahan yang di sana juga mendapatkan jodohnya. See you next time.